Assalamualaikum Soleh-Soleha. Di video kali ini, kita akan membahas materi SBDP, yaitu tangga nada diatonis, mayor, dan minor. Sebelum mulai belajar, saya basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, kita mulai. Tangga nada adalah nada yang tersusun berurutan atau berjenjang secara alfabetis. Alfabetis ascending, yaitu tangga nada yang tersusun dari nada terendah ke nada tinggi. Sebaliknya, alfabetis descending, dari nada tertinggi ke nada rendah. Berikut ini merupakan pengelompokan tangga nada. Tangga nada dibagi menjadi dua jenis, yaitu diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis ada dua, diatonis mayor dan diatonis minor. Oke, kita langsung masuk ke jenis-jenis tangga nada ya. Nah, ini dia jenis-jenis tangga nada. Yang pertama ada diatonis. Tangga nada diatonis adalah jenis tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada pokok. Sementara pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Tangga nada yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah tangga nada diatonis. Apa sih tangga nada diatonis itu? Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada pokok, dengan nada ke-8 merupakan pengulangan dari nada pertama. Selain itu, tangga nada diatonis menggunakan 2 macam jarak nada, yaitu jarak 1 dan jarak setengah nada. Jenis tangga nada diatonis yang pertama yaitu ada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki interval nada 1-1,5, 1-1, 1,5 atau tutungah, tututungah. Lalu ciri yang kedua, lagu dengan tangga nada mayor bersifat riang gembira dan bersemangat. Yang ketiga, lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, tetapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan sol atau mi. Coba perhatikan urutan tangga nada mayor berikut ini ya. Tangga nada mayor diawali dengan do, atau not angkanya adalah 1. Dilambangkan juga dengan huruf C. Lalu selanjutnya D, E, F, G, A, B, C. Nah, nada ke-8 ini merupakan pengulangan dari nada pertama, yaitu Do atau C. Jarak atau interval nada dari C ke D adalah 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, dan B ke C setengah. Ini dia beberapa contoh lagu bertangga nada mayor. Setelah mengetahui tentang tangga nada diatonis mayor, kita lanjut ke tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama,
Tangga nada diatonis yang susunan nadanya berjarak 1,5, 1,5, 1,1 atau tungah tutungah tutu. Lalu ciri yang kedua, lagu dengan tangga nada minor cenderung sedih dan kurang bersemangat. Yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, tetapi terkadang bisa diawali dengan nada mi lalu diakhiri nada la. Urutan tangga nada minor dapat dilihat pada gambar berikut ini. Tangga nada minor diawali dengan la dengan not angka 6 atau dilambangkan dengan huruf A. Lalu B, C, D, E, F, G, kembali ke A. Jarak atau interval nada dari A ke B adalah 1, B ke C adalah setengah, C ke D adalah 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1, dan G ke A 1. Untuk melihat perbedaan jelasnya antara mayor dan minor, coba disimak ya contoh lagu bertangga nada minor berikut ini. Ya, itu tadi pembahasan kita hari ini. Gimana, sekarang sudah bisa membedakan kan lagu yang bertangga nada mayor dan lagu yang bertangga nada minor? Semoga ilmu kali ini bermanfaat ya. Kita akhiri dengan say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semangat selalu belajar hal baru. Wassalamualaikum.